Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar, kali ini kita diskusi topik yang menarik, yaitu tentang pengangkatan ASN P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Hal itu ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kemarin ini memang ditunggu-tunggu pengangkatan P3K tahun 2022. Saat ini sudah menjelang akhir tahun, alhamdulillah ketentuan itu sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Oke, marilah kita bahas bersama-sama. Akan kita bahas bab-bab yang penting saja, tidak semua kita bahas, yang penting-penting aja yang sekiranya bermanfaat bagi sobat pembelajar yang ingin mendaftarkan sebagai P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Kita mulai dari kategori dan persyaratan pelamar. Di pasal 4 dikatakan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas A. pelamar prioritas dan B. pelamar umum. Jadi ada dua buah kategori yang perlu digarisbawahi, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, nanti di pasal-pasal berikutnya dijelaskan siapa yang termasuk pelamar prioritas dan siapa yang masuk pelamar umum. Pasal 5. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri dari A. ada yang namanya pelamar prioritas pertama, B. pelamar prioritas kedua, dan C. pelamar prioritas ketiga. Nah, ini juga dijelaskan di pasal atau ayat berikutnya. Pelamar prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas, ini ada A, B, C, D ya. Yang pertama adalah THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Jadi beruntung yang kemarin K2 istilahnya yang tes pada tahun 2021 dan mencapai nilai ambang batas atau passing grade, maka masuk sebagai prioritas pertama. Yang B adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021 walaupun bukan K2 tetapi nilai mencapai ambang batas pada tahun 2021, maka masuk di prioritas pertama. Yang kedua ada, yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021. Jadi kalau kemarin melewat jalur PPG dan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, maka masuk juga di prioritas pertama. Dan yang keempat, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021. Jadi kalau kita lihat dari prioritas 1 ini, dari A, B, C, D ini semua ada ketentuan mencapai nilai ambang batas. Yang B juga memenuhi nilai ambang batas, yang C juga memenuhi nilai ambang batas, yang D juga memenuhi nilai ambang batas. Jadi baik pelamar yang masuk K2 melalui PPG, non ASN dan guru swasta apapun, ketika kemarin tahun 2021 menilai seleksinya atau tesnya mencapai passing grade atau nilai ambang batas, maka berhak masuk sebagai prioritas pertama. Nah, selanjutnya siapakah yang berhak sebagai prioritas kedua, yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan
THK 2 atau yang sering disebut K2. Jadi ketika kemarin K2 itu tidak mencapai ambang batas, tetap masuk sebagai pelamar prioritas, tetapi prioritas yang kedua. Nah, siapa sekarang yang prioritas ketiga? Sebagaimana dimaksud pada 1 huruf C, merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi ketika kategori 1 tidak masuk, kategori 2 tidak masuk, maka ketika non ASN itu sudah minimal 3 tahun mengajar, maka masuk sebagai prioritas ketiga. Berikutnya pasal 6, pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas. Jadi ada dua jenis yang masuk sebagai pelamar umum. Yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG yang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kalau sudah lulus PPG dan masuk di database kelulusan PPG, maka masuk di pelamar umum walaupun tidak masuk di Dapodik. Nah, kemudian yang B, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi kategori 1 tidak masuk, kategori 2 tidak masuk, kategori 3 tidak masuk. Ketika pelamar itu sudah terdaftar di Dapodik, maka masuk sebagai pelamar umum. Ya, misalkan passing grade tidak mencapai, kemudian masa kerja masih belum 3 tahun misalkan ya, maka tidak masuk kategori 1 ya, tidak masuk juga di kategori 2, tidak masuk juga di maka tidak masuk di prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi ketika sudah masuk di Dapodik, maka masuk sebagai pelamar umum. Oke, sampai di sini bahasan kita tentang pengangkatan ASN P3K tahun 2022, baik jalur prioritas maupun jalur umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.